Nah guys, kembali lagi bersama saya dan hari ini kita bakal mencoba untuk membuat tutorial bagaimana cara bikin server Minecraft Pocket Edition secara gratis coy. Jangan banyak bacot, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya teman-teman. Let's go. Nah yang pertama-tama kita harus membuka yang namanya Alternode guys. Jadi ini adalah alat utama teman-teman, bisa dibilang gitu ya. Nah di sini kita bakalan tekan di bagian ini teman-teman, ini ada tulisan Eternos, kita bakalan tekan coy. Oke, let's go. Di sini ada tombol main ya, jangan banyak bacot ya, langsung kita tekan guys seperti ini coy. Nah kan, alright. Nah di sini ada yang namanya selamat datang di Eternos teman-teman. Jadi di atas itu udah terlihat ada tombol daftar teman-teman, jangan banyak bacot, langsung saja kita tekan teman-teman ya. Oke, ini ada yang ngechat. Let's go. Kita tekan teman-teman. Oke, biar kalian percaya gitu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih username atau ini teman-teman. Server kalian nanti. Nah, kita kasih dulu guys. Oke, kita bakalan kasih subscribe. Oi, jadi kalian harus subscribe channel saya, teman-teman. Nah, let's go, kalian nyala ini semua agar bisa terpakai, teman-teman. Server kalian maksudnya. Nah di sini ada yang namanya kata sandi kalian teman-teman. Jadi kalian masuki saja seperti bikin akun game gitulah pokoknya. Ya seperti itu. Oke jadi seperti ini teman-teman. Passwordnya kalian ya privasiin aja, dan untuk emailnya kalian seterahi. Kalian mau bikin ngasal atau kalian pakai email kalian guys. Jadi aku pilih sini pakai email aku aja ya, biar aman gitu. Kalau misalkan servernya hilang itu bisa dibaliki lagi lewat email. Jadi kita langsung tekan daftar aja cuy. Oke guys, jadi sini sudah terdaftar teman-teman, dan di sini juga ada tulisan buat server Anda ya, jangan banyak bacot, langsung kita tekan teman-teman ya. Let's go. Jadi nah di sini di atas ada untuk logonya, dan sini juga untuk IP-nya, subscribe oi titik aternos titik mi, dan juga ini guys kita pilih di Bedrock Edition Win10 atau MCPE, jangan Java Edition. Jika kalian pengguna Java Edition, kalian boleh itu pakai itu. Jadi aku di sini pakai MCPE guys. Oke. Nah di sini sudah masuk. Sebelum itu aku mau pengaturan dulu, karena pengaturan di sini akan sangat penting bagi kalian pengguna bajakan teman-teman. Oke. Nah di sini ada yang namanya bajakan coy. Jadi kita aktifin aja ya. Kenapa diaktifin? Supaya bisa masuk ya teman-teman, karena banyak dari kalian yang pasti pakai Minecraft crack gitu ya. Waduh, jadi kita hidupi aja guys, gak apa-apa. Alright, nah di sini oh ya versinya ya teman-teman, jangan lupa versinya. Ini versi Natu ini 1.17 guys ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini versi juga sangat penting. Jadi kita harus tekan B hijau ini teman-teman. Nah let's go. Oke, di sini aku pakai 1.17.10.04. Jadi kita pilih yang ini aja. Jadi jika kalian punya versi yang berbeda, kalian boleh pilih yang berbeda, teman-teman. Oke, di sini saya pilih yang ini aja, teman-teman, karena saya pakai versi ini. Let's go, kita langsung ke beladennya, teman-teman. Nah, kita sudah berada di berandanya, teman. Aduh, ini ada yang ngechat lagi coba. Oke. Di sini port dan IP-nya kalian ingat ya teman-teman. Di sini 38317 dan subscribe oi aternos titik mi. Oke, langsung kita mulai teman-teman ya. Let's go. Nah, ini mulai guys. Jadi akan ada tulisan mempersiapkan. Nah, itu kan. Dia mulai memuat guys. Kita tunggu teman-teman. Ini mohon maaf guys, ini hujan coy. Oke. Nah, di sini sudah on. Jadi kita langsung masuk di Minecraft-nya aja ya. Nah guys, kita sudah masuk ke dalam Minecraft-nya, jangan banyak bacot, langsung saja kita masuk ke dalam servernya coy. Oke, kita tekan play. Ini mohon maaf, ini agak nge-lag teman-teman, kita tunggu dulu sebentar. Nah oke, ini saya pakai kota tree, jadi mohon maaf ini agak nge-lag guys. Dan ya seperti biasa, jika kalian ingin masuk ke server seperti biasa, kita harus rename server kita dulu teman-teman. Oke, server namenya kita kasih subscribe oi. Ini setelah kalian mau kasih apa saja itu terserah. Di sini ada server address atau IP-nya, subscribe oi. Oke, seperti biasa kita tambahi eternos.me, dan portnya kalian harus ingat teman-teman. Nah oke, let's go. Ini sudah clear, sabar-sabar, ini agak nomornya agak beda teman-teman. Oke,
Nah, let's go. Oke, kita tunggu. Dan apakah akan berhasil? Ini seharusnya berhasil loh teman-teman. Ah, nah benar, ada tulisan selamat datang. Oh, itu juga ada current ping-nya teman-teman. Ini berarti work banget cuy. Nah, aku mau cerita sedikit. Jadi ini aku pakai cara ini untuk aku main survival loh. Ini adalah caraku agar bisa mabar sama temanku. Jadi temanku itu mainnya berjauhan gitu, enggak berdekatan kayak pokoknya gitulah teman-teman. Dan juga aku kalau mabar sama Birawa Gaming itu pakai Eternos ya teman-teman. Map parkour yang kemarin itu pasti kalian nonton di channelnya Birawa lah. Oke. Oke, ini berhasil guys karena ada tulisan loading dan let's go. Oke, nah. Kan? Ini benar-benar work teman-teman ya. Jadi, ya. Ini sangat keren dan yang pasti gratis loh, enggak perlu beli host-host dimanapun. Ini untuk ini. Untuk orang susah gitu guys. Waduh, kasar banget gitu. Oke, aku mau ngetes jaringan servernya, jadi bakalan seperti ini teman-teman. Oke, nggak nge-lag juga sih. Mungkin ada delay. Ini soalnya saya pakai kartu tri. Yoi. Jadi ya mohon bersabar bagi pengguna kartu tri. Ini juga kartu tri, kartu orang miskin teman-teman ya. Soalnya murah semua coy, makanya saya pakai ini ya. Oke. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Nah, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Keep respect and happy gaming. Bye-bye. 2, 1, go.